أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو وإله النصور اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومكان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا صف أن السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إخواني في الدين اخوة الايمان رحمني رحمكم الله برا جماعه صلاه الصبح Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian sementara kita ini Insya Allah dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman dan masih berpegang pada kalimat takwa yaitu kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan Islam iman dan kalimat kalimat takwa ini dapat menjadi teman dalam kehidupan kita dan menjadi teman dalam kematian kita kala insyaallah para hadirin ikhwan fil din ikhwatul iman rahimani rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda beliau bersabda لا تتبعون السنن من قبلكم شبرا بشبر وذرعا بذرعا حتى لو دخلوا جهر الضب لتبعتموهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم faman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan suatu ketetapan dan ketetapan itu oleh Rasulullah diungkapkan dengan kalimat la tatabi'u sununa kalimat atau huruf lam di dalam kalimat ini adalah huruf taukid yang menegaskan suatu kepastian pasti la tattabi usruna kalian pasti kata Allah di antara hamba-hamba Allah di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu umat Islam. Kata Rasulullah la tattabi La tattabi Pasti di antara kalian ada yang mengikuti sunnahnya mangqablakum. Sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sibron bi -shibran, wa bi zira'an sehasta demi sehasta sedepa demi sedepa kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian ini kata Rasulullah lambat atau cepat secara pelan-pelan atau langsung pasti kalian akan mengikuti di antara kalian umat Islam mengikuti sunnah mengkoblakum kaum sebelum kalian hatta laudakhalu juhra dhubba sampai mereka masuk ke dalam juhra dhubba lubang biawa hatta laudakhalu juhra dhubba latabaktumuhum Pasti kamu pun akan mengikuti mereka Walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawa Pada hari ini sekalian Jika kita Mencermati Biawa itu Bahasa jawanya apa pak? Nyambik Subhanallah Lubang biawa itu Ada beberapa makanan-makanan biawak yang sudah menjadi bangkai bahkan sudah lama menjadi bangkai nah biawak ini terus mencari mangsanya untuk menyimpan bangkai-bangkai tersebut ke dalam rumahnya yaitu lubangnya kemudian sahabat bertanya Ya Rasulullah Qalu Ya Rasulullah Al-Yahud wa Nasara Apakah kaum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasoro? Kemudian Rasul menjawab Faman. Dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan. Apakah Yahudi dan Nasoro yang dimaksudkan kaum ini? Lalu pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan pula. Faman. Siapa lagi? Sopo Maneh. Maka umat Islam Ikhwan Fidin Rahimani Rahimakumullah Di dalam beberapa keterangan Terutama yang kami dapatkan di dalam majmu Fatawa Kapan umat Islam Akan mengikuti sunnahnya Atau kebiasaan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Maka telah jelas ikhwan fillah rahimani rahimakumullah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa sudah menjadi satu ketetapan pula dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan firman ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim walan tardha ankal yahud walan nassara, hatta tattabi'a millatahum dan walan dan tidak akan pernah terdo tidak akan pernah ridho kepada kalian walan terdo tidak akan pernah mereka ini puas ridho itu artinya puas tidak pernah puas tidak akan pernah puas Yahudi dan Nasoro Hatta tatta bi'a millatahum Mereka tidak akan pernah puas kepada kalian Kata Allah kepada umat Islam Hatta tatta bi'a millatahum Sampai Kalian mengikuti milahnya Yahudi dan Nasrani Ikun bidinu katal iman Rahimani rahimakumullah Kami mendapatkan keterangan tentang Apa itu milah Dan apa yang membedakan Milah itu dengan Adin, ad karena bahasa Indonesia tidak cukup, atau mungkin tidak paham, atau mungkin tidak memahami makna Din dan makna Milah serta makna syariat, kecuali ulama-ulama Islam, sehingga Adin ad Milah itu dianggap sama, yaitu agama, padahal tidak. Ad-din bermakna anidhamul hayah. Din itu bermakna anidham fil hayah. Aturan-aturan di dalam hidup. Nah, milah itu sendiri adalah inti daripada ajaran ad-din. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, oleh para ulama salafus saleh mengutip surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Wa ma arsalnaka Rasulan A'udzu billahi Saya ulangi bahwa makna milah yang dimaksudkan oleh para ulama salafus saleh para ulama kemudian menyebutkan atau mengutip di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 A'udzu billahi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dikutip oleh para ulama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin Allah ta'budu illallah ini aku khaufu alaikum adza ban yaumil yaumul yaumul yaum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang pertama wa ma arsalna min qablika min rasulin dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun min qablika sebelum engkau Mir dari Rasul-Rasul sebelum engkau illa nuhi ilaihi kecuali diutusnya para Rasul itu sebelum engkau nuhi ilaihi Kami berikan wahyu kepada mereka berupa ketegasan annahu la ilaha illa ana fa'buduni fa yaitu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi. Wahyu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala intinya adalah annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Inti daripada ad-din, inti daripada ajaran agama Islam ini Menurut para ulama salafus soleh Tidak lain adalah Intinya adalah Pengenalan tentang Atau Di dalam bahasa Pelajaran akidah itu dikatakan sebagai Bentuk Pengenalan Atau Ta'aruf ya mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu pula yang diajarkan kepada para nabi tentang milah. Tentang inti daripada ajaran agama ini semuanya ada pada kalimat la ilaha illallah. Nah, milah inilah yang para para jemaah sekalian pada hari ini akan dihilangkan oleh orang-orang kafir dan orang kafir itu jangan disangka hanya Yahudi dan Nasrani pada hari ini termasuk orang-orang kafir mereka yang sudah murtad dari agama Islam yaitu terdiri dari orang-orang musyrik dan orang-orang munafik mereka murtad karena kesyirikannya dan mereka murtad karena kemunafikannya nah orang-orang kafir ini kalau kita baca di dalam surat al-bayinah lebih jelas lagi innaladzina kafaru min ahlil kitab wal musrikin sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terdiri dari dua golongan innaladzina kafaru min ahlil kitab musrikin, orang -orang ahlul kitab wal musrikin yaitu orang-orang ahlul kitab wal musrikin orang-orang kafir itu adalah orang-orang ahlul kitab yang pertama Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musrik dan kita temukan kemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam sehingga mereka menjadi murtad disebabkan karena kemunafikan di dalam surah an-nisa al Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzu billahi rajim di ayat 138 dan 139 a'udzu billahi rajim basyiril munafiqina bi annahum 'adzaaban aliman alladzina yattakhizunal al kafirina awliya min dunil mu'minin ayat jami'an di dalam ayat ini pun jelas bahwa ayat ini adalah ayat muhkam ayat yang mengandung ketetapan hukum yang sudah tidak bisa berubah kalau orang-orang munafik sifatnya itu tidak lain Jika kemunafikan itu dilakukan Ada dua para jamaah sekalian Ada kemunafikan yang Tidak membatalkan syahadat mereka Dan ada kemunafikan Yang bisa melepaskan milah mereka dari Islam Yaitu milah melepaskan dari kalimat La ilaha illallah Ya jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Baik itu munafik amali Dan terlebih lagi munafik ya. Disebabkan karena di dalam ayat tadi Surat An-Nisa 138 itu Kemunafikan ini disebabkan Karena mereka min dunil mu'minin. Mereka berwala kepada orang kafir memberikan loyalitasnya, kecintaannya, pembelaannya kepada orang kafir dan meninggalkan meninggalkan ini adalah barok ya. inti daripada barok itu kata penulis kitab al-wala wal-barok disebutkan inti daripada ajaran barok atau berlepas diri itu disebabkan karena sifat yang dua, kedua sifat ini yaitu sifat membenci dan memusuhi Maka sifat membenci dan memusuhi ini ada pada orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang yang tadinya Islam di dalam ayat itu sebelumnya di dalam ayat 137 sebelum Allah menyebutkan orang-orang ini sebagai munafikin Allah menyebutkan innalladzina amanu innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru Semas dadu kufron, lam yakuni lahi liya gfirulahum, walaliyahdihim sabila. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ladina amanu sesungguhnya orang-orang yang telah beriman semua kafaru, kemudian mereka kafir. Kekafiran ini tidak perlu menunggu ganti KTP atau ganti kakak, tidak para jamaah sekalian. Bahkan kekafiran ini kata Ibnu Taimiyah. Lebih cepat datangnya daripada datangnya busur atau anak panah Dilesatkan anak panah ini Kecepatan lesatan anak panah ini masih kalah Dibandingkan dengan kecepatan seseorang keluar dari Islam Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman Innaladzina amanu summa kafaru kemudian mereka kafir. Ya. Suma amanu, kemudian beriman lagi. Suma kafaru, kemudian kafir lagi, kata Allah. Suma sudadu kufron. Maka kekafiran itu cukup dua kali saja. Kalau kekafiran itu dilakukan sampai tiga kali, maka kata Allah, Suma sudadu kufron. Maka akan bertambah kekafirannya, itu bertambah-tambah dia, karena murtad itu cukup dua kali. Tidak ya. bisa, kemurtadan itu tiga kali berdasarkan ayat ini, kata para ulama. Kalau murtad itu sudah sampai tiga kali, baik sadar maupun tidak sadar, ya. maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sumas dadu kufron", maka bertambah-tambah kekafirannya. Baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, dan akibatnya walaliah dihim sabila. Mereka ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan jalan untuk kembali menjadi Islam, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu taubat ditutup cukup, murtad itu dua kali. Sampai ketiga kali, tidak bisa. Nah, inilah hukum yang berkaitan dengan hukum yang disebutkan sebagai hukum am, hukum yang umum, berlaku bagi siapa saja. Di sini tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan seseorang, karena kasusnya nanti kemudian akan ketemu siapa pelakunya. Nah, disinilah kemudian berlaku mekanisme di dalam memutuskan hukum ini tadi. Bagaimana mereka diputuskan oleh satu persidangan atau sidang tabayun yang dihadiri oleh para ulama, dan ini menjadi PR bagi umat Islam semuanya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kepastian hukum atau status kepastian hukum seseorang itu jelas, sehingga tidak ada lagi gampangnya orang kemudian melecehkan Islam, melecehkan Allah dan Rasulnya, melecehkan Al-Quran, melecehkan kalimat Tauhid. Kenapa kemudian dibiarkan? Karena memang tidak ada pengadilan, pengadilan syar'i tidak bisa ditegakkan atau belum ditegakkan. Dan umat Islam di satu sisi sudah banyak yang mengikuti. Lataba'tumuhum mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Untuk mengikuti milah mereka, dan ini bahayanya orang-orang munafik. Para zaman sekalian, orang munafik ini di dalam ayat itu langsung Allah katakan, 'Basyiril munafikin, bi' annalahum azaban aliman. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik, orang-orang yang sudah murtad. Ya, munafik dalam hal ini, dalam ayat ini, adalah munafik yang sudah murtad orang Islam yang sudah tidak memiliki milah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi orang yang membenci milahnya Ibrahim pasti dia akan mendapatkan satu status hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak syirik atau tidak musyrik atau munafik. Wa idzib tala Ibrahim Rabbuh bi kalimatin faatamahun dan ingatlah Wa idzib tala Ibrahim Rabbuh bi kalimat ingatlah ketika Ibrahim diajarkan oleh Allah oleh Tuhannya Allah subhanahu wa taala tentang kalimat-kalimat yaitu perintah dan larangan Allah subhanahu wa taala dikalimatin dengan kalimat-kalimat perintah dengan kalimat-kalimat larangan faatam mahun kata Allah maka Ibrahim itu faatam mahun menamatkan mentamatkan menyempurnakan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa taala ini inilah milah Ibrahim Ketika diperintah sami'na wa atakna. Dan Ibrahim terhadap kekufuran tidak akan pernah berkompromi para jamaah sekalian. Dapat kita lihat di dalam surat at taubah ayat ke-113. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirajim, wa, wa makana stighfar Ibrahim illa abihi amma wa idatu wa ila iyahu falamma tabayyana annahu adhuu lillah tabarra minhu inna ibrahima la awahu halim Allah berfirman di dalam surat At-Taubah 113 ini wa ma kana istighfaru ibrahim illa wa ma kana istighfaru ibrahim ila abihi dan permohonan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya tidaklah kecuali. illa dan kecuali satu perjanjian yang telah diucapkan oleh Ibrahim terhadap ayahnya. Jadi, terhadap kaumnya, Ibrahim tegas tidak akan memintakan ampun karena ayat sebelumnya. ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 112 Allah berfirman maka lan nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba tegas Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ini para jamaah sekalian Maka kana lin nabi wal amanu ayyastaghfirulil musrikin tidak mungkin tidak ada tidak ada aturannya tidak ada ceritanya Maka nalin nabi tidak ada ceritanya para nabi waladzina amanu dan orang-orang beriman ayyastaghfirulil musrikin memintakan ampun kepada Allah terhadap dosanya orang-orang musrik jadi kalau kita sudah tahu orang itu murtad Ya, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia mati Kita tidak boleh mendoakan dia Oh ini karena saudara sebangsa Dan setanah air Tidak ada Ini larangan dari Allah Walaupun itu uli kurba Kata Allah Walaupun itu Saudara kerabat terdekatnya sendiri Tidak ada Illa kecuali Ibrahim terhadap ayahnya tetapi ayahnya belum mati ya. Maka dimohonkan ampun Dan itu janji Ibrahim kepada ayahnya Janji itu dapat kita lihat di dalam surah Maryam ya. Bagaimana Ibrahim Berinteraksi dengan ayahnya ya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Ya abati Ini kada ja'ani minal ilm Ma lam ya'tika fattabi'ni Ahdika siratin sawiyah Wahai ayahku kata Ibrahim Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Mengapa engkau menyembah beribadah kepada sesuatu yang tidak ada penjelasan Tidak ada ilmunya Malam ya'tika Yang tidak bisa berkata-kata bahwa telah sampai kepadaku wahai ayahku bahwa sebagian ilmu yang telah diberikan kepadaku itu maka ikuti aku fattabi'ni ah jika siratin sawiya akan aku tunjukkan jalan untuk memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwanifidin ikhwatal iman rahiman, maka ayahnya bertanya kepada Ibrahim qala berkata ayahnya arghibun anta an alihati ya ibrahim berkata ayahnya arghibun anta an alihati ya ibrahim apakah engkau membenci tuhan-tuhan yang aku buatkan ini wahai ibrahim apakah engkau membencinya la tan tantahiya la illan tantahi la arjumanak wahjurni maliya la illan tantahi dan jika kal, kamu tidak berhenti membenci tuhan-tuhanku ini la arjumanak akan aku rajam engkau wahai Ibrahim wahjurni maliya dan tinggalkan aku wahjurni tinggalkan aku Minggato Ibrahim, jangan di sini kamu. Tinggalkan aku. Maka Ibrahim pun berkata kepada ayahnya. Dengan perkataan yang sangat mulia para jamaah sekalian. Qala salamun alaika ya abi. Berkata Ibrahim kepada ayahnya. Salamun alaik. Keselamatan semoga untukmu wahai ayahku. Saastaghfirulak Rabbi. Innahu kana bihakia. Hafia. Saastaghfirulak. Robbi aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku. Innahu kana fi hafiya. Karena sesungguhnya Tuhanku itu Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku, hafiya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Ibrahim adalah Rabb zat yang sangat baik karena mengajarkan ilmu tentang milah tentang inti daripada seluruh ajaran para nabi yaitu tentang kalimat la ilaha illallah dan itu diajarkan Ibrahim kepada ayahnya kurang lebih selama tujuh tahun Ibrahim bersama ayahnya maka ketika Ibrahim falamma tabayyana lahu annahu maka ketika Ibrahim bertabayun ini penting para jemaah sekalian Ibrahimu tabayun selama tujuh tahun Ibrahim melakukan tabayun, melakukan klarifikasi, tanya jawab dengan ayahnya, "Kenapa engkau menyembah ini, menyembah sesuatu patung yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat?" Telah datang kepadaku ilmu yang mengajarkan, "Mari ikuti aku, akan aku selamatkan engkau, ya wahai ayahku." Tujuh tahun para jemaat sekalian, Ibrahim berinteraksi dengan ayahnya, dan selama tujuh tahun itu pula, Ibrahim melakukan tabayun. Jadi tidak serta-merta kemudian dikafirkan akhirnya tidak. Falamma tabayyana lahu annahu Maka ketika tabayyun itu sudah sampai pada saatnya, sudah sampai ilmunya, Sudah dijelaskan oleh Ibrahim karena tabayyun itu berasal dari kata bayan. Bayan itu adalah penjelasan. Setelah diberikan penjelasan oleh Ibrahim tentang kalimat innahu la ilaha illallah tentang kalimat ini falamma tabara'a minhu maka kemudian Ibrahim tabara'a barok dia kepada ayahnya setelah dia tahu innahu sesungguhnya ayahnya itu adalah musuh Allah baru dia bertab berbarok kepada ayahnya setelah tabayun 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 akhirnya sikap ayahnya seperti itu diusir Ibrahim Dikatakan Ibrahim membenci apa Tuhan yang telah dibuat oleh ayahnya, dan memang demikian, para jamaah sekalian. Kebencian Ibrahim terhadap sesembahan-sesembahan atau tandingan-tandingan bagi Allah ini luar biasa, dihancurkan berhala-berhala yang kecil itu, lalu diajak dialog oleh Ibrahim, ditinggalkan berhala yang besar itu. Itu cara Ibrahim bertabayun, dia menggunakan akalnya. Tidak ngawur, tidak ya. asal kofar kafir bid'ah dan sebagainya tanpa ada penjelasan. Ini ulil amri ini togut, itu ngawur namanya. Kalian mengatakan togut ada seorang ustad di di salah satu media sosial di YouTube itu. Saya lihat luar biasa ini. Dia katakan apa salahnya togut? Apa salahnya pemerintah ini? Kok dikatakan togut? Kalian hidup di sini, kalian makan dari sini. Mereka mengurusi ibadah kalian, mereka mengurusi haji kalian, zakat kalian. Kenapa dikafirkan? Astaghfirullahaladzim. Sangking bodohnya dia terhadap tauhid, tidak bisa membedakan mana ulil amri, mana tauhud, sehingga tauhud ini, pemerintahan kafir ini dibela mati-matian oleh mereka ini, orang-orang seperti ini, dengan kebodohan dia. Apa bodohnya? Tidak ngerti tentang milah Ibrahim bagaimana Ibrahim bersikap terhadap kekafiran padahal itu sudah dijadikan contoh saking bodohnya dia terhadap tauhid dan dia mengikuti sikapnya orang-orang Yahudi maka di dalam ayat tadi saya katakan di dalam surat Al-Baqarah 120 Walan Yahud, walan hatta Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani ini sampai kalian mengikuti milah mereka. Apa milah mereka ini? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwetkan oleh Marwan bin Sofwah ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah orang beriman itu memiliki rasa takut? Iya, orang beriman pasti memiliki rasa takut apakah orang beriman itu memiliki sifat bakhil ya orang beriman memiliki sifat bakhil apakah orang beriman memiliki sifat bohong tidak kata Rasulullah orang beriman tidak pernah berbohong karena bohong ini adalah milahnya orang-orang Yahudi di dalam satu kisah Malaikat Jibril ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun untuk mengetahui bagaimana sifat orang Yahudi ini. Malaikat Ibrahim diturunkan oleh Allah dengan kebesaran dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia turun persis di ladangnya seorang Yahudi dan Yahudi ini sedang bercocok tanam di ladangnya. Pada siang hari Didatangkan oleh Allah, malaikat Jibril. Jibril. Kemudian, malaikat Jibril bertanya kepada pendeta atau rahib Yahudi ini, "Wahai rahib, tolong tunjukkan kepadaku siapa Ibrahim di kampung ini, dan di mana rumah, uh, bukan Ibrahim, mohon maaf, di mana rumah Jibril, dan tunjukkan kepadaku siapakah Jibril itu." Si Yahudi ini kemudian tercengang. Karena Jibril ini tidak pernah disebutkan oleh manusia sebelumnya. Kok ada orang menyebut Jibril? Dan dia tahu Jibril ini di dalam Taurat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yahudi, si rahib Yahudi ini kaget. Karena dia yang memiliki pengetahuan tentang Taurat, tentang Jibril dan pengetahuan tentang nabi yang akan datang ini. Maka ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril di mana Jibril dan di mana rumah Jibril, dia tercengang ini Yahudi ini. Dilihat apa yang dilihat oleh Yahudi ini? Dilihat berdirinya nih. Berdirinya malaikat Jibril ini. Dilihat kemudian dia lihat ke atas. Apa kata Yahudi ini? Kamu nanti datang pada malam hari. Akan aku tunjukkan di mana Jibril dan di mana rumah Jibril itu. Siapa Jibril dan di mana rumah Jibril itu? Datanglah malaikat Jibril pada malam hari dan datang persis di ladang di tempat pertama kali malaikat Jibril diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu pula pertama kali ketika siang hari itu ketika datang kemudian bertanya kepada rahib ini ditunggu oleh rahib ini memang malam itu ditanya wahai rahib saya sudah datang tolong tunjukkan siapakah Jibril dan di mana rumah Jibril itu apa kata Yahudi ini para jawab sekalian Jibril itu kalau bukan kamu saya itu Yahudi Jibril itu kalau bukan kamu ya saya ini jadi ya. hatta ya itu kembali kepada ayat yang di awalnya itu tadi walantardo mereka tidak akan pernah ridho walaupun kalian mengikuti milah mereka walaupun kalian sudah mengatakan selamat hari natal kalian mengikuti milah kelakuan mereka menjadi pembohong walantardo tetap mereka tidak akan pernah ridho itu Yahudi dan ini sifat sikap yang kebanyakan hari ini dimiliki oleh kaum muslimin bukan hanya di pemerintahan para jamaah sekalian Kadzab ini, kedustaan ini ada di yayasan-yayasan Islam. Banyak sekali, apa kata Rasulullah SAW? Bersabda bahwa orang-orang beriman itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan. Sifat yang sempurna diberikan kepada orang-orang beriman, kecuali berkhianat dan menjadi pendusta, karena sifat berkhianat sifat pengkhianat dan sifat pendusta ini tidak pernah diberikan kepada orang beriman kecuali kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka suka berdusta suka menjadi pembohong dan apa akibatnya mengikuti milah mereka umat Islam banyak yang kemudian menjadi murtad hanya karena menjadi pembohong menjadikan tohut sebagai ulil amri ini sifat pembohong na'udzubillahimindalik dan umat Islam kemudian banyak kemudian tertipu oleh mereka para jamaah sekalian. Kita wajib merasa prihatin dengan kondisi seperti ini. Ikhwanul Fidhir Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, la tattabi'una sununa, la tattabi'una sununa. Pasti kalian akan mengikuti sunnahnya, perilakunya, milahnya Yahud wal Nasoro ya. hatta lau dahul, dahul juhra dhubba, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawa lata pasti kalian juga mengikuti mereka mengikuti milah mereka milah mereka adalah pembohong dan berkhianat bukan hanya di pemerintahan saya katakan antar sesama Muslim saling berkhianat saling mendustakan ya antar pengurus masjid, sesama pengurus saling berkhianat, saling berdusta, saling tuduh menuduh. Naudzubillah dzalik. Kenapa? Karena mengikuti milahnya Yahudi ini. Kenapa demikian? Karena meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Sebagai penutup dan sebagai renungan bagi kita sekalian, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظليم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله سبحانه وتعالى برfirman, kemudian كموديا wariskan di dalam سورة فاتر ayat 32 ini Allah memberikan satu kabar gembira kepada hamba-hambanya. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hambaku di antara mereka ini. Ada yang bersifat dholimul nafsih. Suka mendholimi dirinya sendiri, yaitu menolak Al-Quran. Diberi warisan, tidak mau. Illa safiha nafsah ini. Tidak ada kecuali mereka ini diperbodoh oleh dirinya sendiri. Mereka sedang memperbodoh dirinya, diberi warisan oleh Allah ditolak, mendolimi dirinya mereka sendiri. Naudzubillah. Kemudian muktasid, wa waminhum Di antara mereka ada pertengahan. Ya. Kalau Al Qur'an ini cocok dengan kondisi yang dikatakan hari ini sebagai kearifan lokal sesuai dengan ajaran-ajaran nenek moyangnya, padahal tidak. Kalau ajaran itu benar, itulah sifat Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh dunia dan akan sampai nanti seluruhnya ke atas muka bumi Allah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا Ma هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار Baita madarin wala wabarin illa adkhuluhu Allahu hada ad din yeah. bil -iz -az -az -iz bi ya bil izz azizin aw biz-zullah dzalilin iza ya'izullahu bil islam wadzullan yadzilluhu bil kufr ya yeah. rasul bersabda akan sampai urusan-urusan agama ini ya yeah. sebagaimana sampainya malam dan siang ke seluruh permukaan bumi ini wala yatrukullahu baita madarin wala dan Allah tidak menyisakan sedikit pun sejengkal bumi pun tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa adkhalahu Allahu din. kecuali Allah masukkan urusan din ini ke negeri-negeri ke sudut-sudut seluruh penjuru bumi ini sampai Islam itu kepada penjuru ini sampai yang Islam ini dengan milah yang benar yaitu milah kalimat la ilaha illallah akan sampai bil Izah 'azizin Dalilin sampainya dengan kemuliaan orang yang pantas untuk dimuliakan atau Dalilin untuk menghinakan orang-orang yang pantas untuk dihina Izulloh bil islam kemuliaan mereka itu dengan islam Allah muliakan mereka dengan islam dan Allah hinakan mereka dengan kekufuran sebagaimana kata Umar bin Khattab Laqad akramallahu bil islam Wal islamu asasuhul quran Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita ini dengan islam Laqad akramallahu bil islam Sungguh kita telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan islam Tok Islam titik Tidak pakai nusantara Islam saja Jadi kalimat ini kalau dibawa ke Indonesia Ke konsep Islam Nusantara itu Mestinya Sungguh Allah telah muliakan Nusantara ini dengan Islam itu maknanya mestinya Islam Nusantara sebagaimana makna yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab lakad akraman bil Islam sungguh kita telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam itu di Mekah di Indonesia bagaimana? sungguh artinya bahwa Allah telah muliakan Nusantara ini dengan Islam tidak perlu pakai Islam Nusantara lagi, Islam saja. Kalau ada Islam, kemudian ada Nusantara, perlu dipertanyakan ini. Antara Islam dan Nusantara ini di tengah-tengah ini ada kosakata apa kira-kira? Kosakata apa yang pantas untuk disematkan Islam kemudian Nusantara? Kalimat dan Islam dan Nusantara atau kalimat Islam tetapi Nusantara atau bahkan Islam versus Nusantara, mana kira-kira yang benar? Kalau Islam dan Nusantara, mungkin ada nilai-nilai budaya di dalam kebudayaan Nusantara ini yang sesuai dengan rahmatnya Islam ini. Karena rahmat Islam ini rahmat bagi seluruh alam sampai ke Nusantara, jangan dibalik. Karena Nusantara kemudian Islam jadi hidup itu bodoh itu itu memperbodoh membohongi dan itu Yahudi sifat Yahudi itu suka memperbodoh membujui dan khianat itu Yahudi kalau kemudian Islam tetapi Nusantara maka Islam itu akan hilang dengan kalimat tetapi Islam tetapi Nusantara maka kalimat tetapi itu akan menghilangkan kosakata yang pertama yaitu Islam akan hilang yang ada hanya Nusantara dan itulah kemusyrikan Wa minan min dunillahi andad ka amanu hubban lillah. Perhatikan kalimat ini para jamaah sekalian. Banyak di antara manusia yang telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti 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 dan mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Jadi kalau kalimat itu kita sematkan kepada monyet itu seperti manusia. Ya. Yeah. Pantas gak kira-kira Pak? Monyet itu seperti manusia. Tidak umum kalimat ini. Yang umum itu kawan Ko kok kayak monyet gitu ya. Sampai ini kok kayak monyet gitu. Sampai ini kok kayak ketek. Itu kalimat yang benar. Ya. Yeah. Semestinya mereka itu mencintai Allah, tetapi mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka kata Ibnu Kathir, "Mereka tidak mencintai Allah. Sesungguhnya mereka mencintai tandingan-tandingan Islam itu. Mereka lebih cinta kepada Nusantara daripada Islam." Itu maknanya. Maka disematkan Islam Nusantara itu yang lebih parah. Kalau Islam itu versus Nusantara. Kalau ini yang disematkan, tapi mereka tidak akan berani mengatakan Islam versus Nusantara, tidak mungkin berani. Karena konsep yang mereka ambil dari Nusantara itu dari Islam. Ya. Maka para jamaah sekalian, orang-orang seperti ini yang telah diberikan Al-Quran sebagai warisan, mereka ulili muli nafsi. Ya. Mereka menolak Al-Quran, mereka menyematkan kalimat Nusantara itu sebenarnya mereka menolak Islam. Itu menurut Ibnu Kasir yang saya baca. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah seperti seperti mencintai Allah itu artinya mereka tidak mencintai Allah. Tetapi mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Sebagaimana tafsir di dalam Ibnu Abbas yang saya sampaikan tadi, hatta amila milatahum, sampai mereka men, men, sampai kalian mengikuti milah mereka. Walan tetap mereka tidak akan pernah ridho. Kenapa mereka merasa Yahudi ini bangsa yang nomor wahid bagi mereka dan orang di luar Yahudi itu dianggap bukan manusia. Itulah kedustaan dan pengkhianatan Yahudi kepada agama ini. Walaupun kita sudah mengucapkan Natal, walaupun kita sudah keluar dari Islam, kita umumkan kita menjadi pembela mereka. Walantardo kata para ulama. Mereka tetap tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas, walaupun kita sudah murtad. Ya. Kecuali kalau kita sudah disembelih oleh mereka, baru mereka puas, ya. dan itu sudah banyak kejadian sampai umat Islam itu dibunuh, baru mereka puas. Ya. Dan ini khusus, khusus saya sampaikan kepada saudara-saudara kaum Muslimin, terutama yang berada di kepolisian ini hati-hati siapa rekan sampai di sebelah sana ini siapa Yahudi kah Nasrani kah hati-hati sudah banyak kasus tapi ditutup dikatakan mereka tertembak oleh teroris tidak yang menembak itu adalah mereka rekan mereka sendiri dan itu ada kejadiannya pada zaman sekalian walaupun kalian sudah mengikuti perintah mereka mengikuti ajaran mereka kalian tidak meninggalkan sholat kalian tidak berzakat kalian tidak puasa Walantardo kata Ibnu Mas'ud Tidak akan pernah ridho mereka Maka orang-orang musyrik Para jamaah sekalian Lebih mencintai kesyirikan tandingan itu Daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Orang yang mendapatkan warisan yang pantas Dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Quranul Al Karim Yaitu Wa minhum sabiqum bil khairat bi -idnillah. Yaitu orang-orang yang menyegerakan dirinya untuk menegakkan Al-Quran ini. Mereka ingin sekali Al-Quran ini menjadi satu pedoman hidup mereka, baik pedoman hidup pribadi mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, bangsa kehidupan, negara, dan bangsa mereka. Mereka menginginkan Al-Quran ini sebagai hukum, sebagai satu ketetapan, sebagai din, dan sebagai milah bagi mereka. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan bagi kita sekalian dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari kejahatan kejahatan makhluknya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum muslimin dan menghinakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dengan kehinaan sehinah hinanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan memenangkan para mujahidin yang pada hari ini sedang berjuang berhadap-hadapan di medan-medan tempur berhadapan-hadapan dengan musuh-musuh mereka dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini di atas agama yang lain dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dengan kemuliaan Islam dan menghinakan orang-orang kafir dengan kehinaan kekufuran mereka. Aku lu kali hada astaghfirullahi wa lakum innallaha ghafur rahim wallahu alim bisawab subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh